Mutiara Hikmah Official menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus dauroh parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustadzah Imroh Atul Azizah, dua kali sholat Jumat kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar satu miliar 125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 22002202245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Nah, uh, Ustazah, semoga Allah menjaga dan memberkai Ustazah dan keluarga. Amin. Izin bertanya, adakah zikir khusus atau amalan untuk ibu hamil Alhamdulillah, anak sudah hamil 8 bulan. Mohon doanya, usaha-usaha agar dipermudah hingga proses persalinan nanti saja khairan ustazah Masya Allah Barakallahu fiqh Mbak Dea ya. semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak memudahkan antum untuk proses melahirkannya semoga adik bayi dan ibunya diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga janin yang dikandungnya ya Allah jadikan sebagai anak yang salih lah esok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua harapannya. Baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebaik-baik zikir bagi ibu hamil adalah membaca Al-Qur'an. Jadi tidak ada zikir khusus, hanya uh, saya ingin bercerita sedikit bahwa saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang Allah Azza wa Jalla berikan hadiah untuk ibu ini, anak-anak penghafal Al-Qur'an di usianya sebelum lima tahun. Jadi sudah selesai 30 juz ya. Alhamdulillah kami e, diberikan kesempatan langsung untuk berjumpa dengan orang tuanya yaitu dengan orang tua anak-anak ini Ya, dua kali kami berjumpa di Indonesia dan ibunya ya, ibunya anak ini bercerita bahwa dari hamil itu memang sudah banyak membaca Al-Qur'an. Ya, zikirnya tuh ya baca Al-Qur'an. Kan zikir tuh banyak, di antaranya apa? Baca Al-Qur'an. Dan kita ketahui bahwa janin dalam rahim itu sudah bisa mendengar, ya akhwat, sudah bisa mendengar saya izin share bahwa bagi teman-teman yang saat ini sedang hamil bersyukurlah kepada Allah terlebih dahulu karena tidak semua wanita itu diberikan kesempatan untuk hamil tidak semua wanita itu diberikan kesempatan untuk punya anak ada banyak para wanita yang ingin merasakan bagaimana sih rasanya hamil bagaimana sih rasanya menyusui bagaimana sih rasanya melahirkan ya itu banyak loh, gak satu dua ya kasusnya. Jadi kalau saat ini diberikan kesempatan untuk hamil bersyukur dulu terlebih dahulu. Kedua gunakan kesempatan hamil ini waktunya diperbanyak untuk membaca Al-Quran. Baik dengan nadhar ataupun tidak. Jadi bagi teman-teman yang sudah hafal Al-Quran 30 juz gunakan kesempatan di waktu hamil itu banyak murojaah. Murojaah ya bagi yang belum hafal 30 juz membaca nggak apa-apa ya sehari 5 juz ya misalnya masya allah kenapa karena itu anak-anak kita tuh berhak untuk mendapatkan ibu yang baiknya dan itu tas izin Allah akan berdampak sekali ketika bayi itu sudah lahir jadi anak-anak yang biasa diperdengarkan Al-Quran dari ibunya yang sedang hamil ketika anak ini masih berada pada janinnya di rahim ibunya dia akan lebih cepat akan lebih cepat untuk menghafal Al-Quran biiznillahi ta'ala karena sudah ada memori yang tertancap gitu ya subhanallah ya dan ini bagi ibu hamil tuh Masya Allah loh perjuangan banget ya untuk untuk membaca Al-Quran untuk menuntut ilmu karena biasanya rata-rata yang namanya ibu hamil tuh mager ya Nah, bagus juga kalau dalam satu kota atau satu daerah itu ada sekolah ibu hamil. Ha, ini luar biasa. Sekolah ibu hamil, di situ apa saja yang dipelajari? Ya, Belajar tentang Al-Qur'an, ya, belajar tentang bagaimana kelak ketika bayinya itu lahir apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu terutama bagi ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak ya belajar tentang kesehatan belajar tentang bagaimana nanti memberikan makan empasi dan lain sebagainya masya allah disilahkan teman-teman buatlah ya buatlah sekolah ibu hamil kenapa karena kalau sudah kumpul ibu hamil dengan ibu hamil semangat ya saling sharing bagaimana bagaimana ya masya allah daripada ibu hamil ini mager di rumah ya lebih baik punya komunitas sesama ibu hamil yang saling menasehati dalam kebaikan wallahu taala mutiara hikmah official menyingkap hikmah di balik sunnah